kegiatan pengembangan promosi produk IKM untuk menjalin kemitraan yang kita lakukan bersama oleh pemerintah Kabupaten Dairi dari tanggal 7 hingga tanggal 11, saya nyatakan dibuka. Kopi Sidi Kalang ini, kopi kita ini, sudah nggak ada yang bisa sangkal bahwa dia tersohor. Keluar dari mulut Bapak Presiden pada waktu dia meluncurkan acara Belanja Kreatif Danau Toba, beliau menyatakan, kopi Sidi Kalang tersohor. Jadi itu fakta. Ya, jadi tantangannya itu bagaimana caranya agar kopi ini memberi kesejahteraan, sehingga berasosiasi kepada kemajuan, modernitas, lifestyle, sehingga lebih banyak lagi investor, industriawan, kita entrepreneur yang masuk ke sektor ini. Bersama-sama kita besarkan nama kopi Sidi Kalang ini. Kalau pemerintah saja tidak sustainable. Nah, pemerintah ini hanya kebijakan. Nah, tapi implementasinya, roll out di lapangannya itu mesti stakeholder. Salah satu yang paling kuat adalah bapak-bapak ibu sekalian. Ya, jadi kopi Sidi Kalang harus jaya. Harus bisa memberi kesejahteraan kepada